وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب آيات 23 sampai 28 suratul mukmin atau surah ghafir masuk cerita bagus guguh hubungnya dengan Nabi Musa alaihi salam dihantar ataupun dilantik menjadi rasul untuk bersuara dengan gergasi dunia pada zaman itu iaitunya Firaun, Haman dan Qarun. Firaun itu sebagai raja Mesir, Haman sebagai menteri dan Qarun orang kaya. Crop suit. Orang kaya, orang yang pegang kuasa, orang yang berihan. Nabi Musa kena duk bersua, kena duk belawai untuk menegak kebenaran, tapi orang-orang yang durhaka itu lawai dengan hawa nafsu. Nabi Musa lawai dengan kebenaran. Ayat 23 sampai 28 saya baca saat ni, kisah dia belum habis lagi. Nak menceritakan Allah Ta'ala firman di sini. Ni secara kupah ni. Tak ada terjemah dah ni. Ambil ayat, wayak jadi mudah-mudah. Allah Ta'ala hantar Nabi Musa dengan membawa kebenaran, kekuatan, penjelasan kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Gi royak ni, royak depan sama depan. Bukan katanya wakil kepada siapa-siapa gi royak dak. Dan dalam Quran ni, Allah royak katanya kitab Taurah turun selepas daripada Fir'aun meninggal dunia. Bermaknanya Nabi Musa pergi pada waktu tu hanya dengan membawa ajaran yang dia terima daripada Allah pasal suhuf yang kita selalu duk baca, suhufi Ibrahim wa Musa. Maknanya ajaran-ajaran yang sedikit-sedikit sekupah, maknanya sekadar-sekadar untuk pergi baca, pergi royak kepada Fir'aun dan mereka-mereka lain lagi.
Setiap kali Nabi Musa pergi kecek pergi rakyat, pok-pok dia katanya, sahirun kadzab. Musa ni adalah ahli sihir dan pembohong. Sebab Fir'aun dia kerong muoncun yang sangat banyak. Apa sahaja yang dia sebut, maka menteri dia sapa kepada orang ramai, maka orang pun percaya. Nabi Musa ni klum sikit. Biasanya sebut Nabi Musa, maka Allah sebutlah Nabi Harun. Tapi tak ada lagi di dalam ayat yang kita temung ni, dalam surah ni lah, Nabi Harun. Nanti insyaAllah tu walakon, tu heraya. Sebab surah-surah lain, Allah Ta'ala sebut, bila sebut Nabi Musa, sebut Harun. Sebab Nabi Musa ni, dia lidah tak fasih. Dia lidah tak fasih. Tapi Nabi Harun, orang yang lidah fasih, kecek betul dan kena dengan apa? Dengan, dia panggil, satanakan, hitkan, untuk nak bersua, maka kena pergi dua orang sama. Adik dengan kakak. Bila Nabi Musa pergi kecek macam tu, hak ni sejarah kita kena yung belum pada tu dan selepas daripada tu. Cuba gambar katanya, Fir'aun zoleng dia setakat mana, cuba gambar katanya, dia tak sewi adanya mana-mana orang mari jijak pala dia. Jijak pala arti kata, jangan we ada siapa-siapa yang lebih berkuasa daripada dia. Tuhan pun goyak. Fir'aun ni, waktu rungnya peretoh kepada semua tahang-tahang dia, supaya bunuh budak-budak jatuh, hok kecil-kecil. Dan tinggalnya anak-anak tino ataupun budak-budak tino. Ini kena yung kepada sejarah zaman-zaman belum pada Nabi Musa dilahir lagi. Jadi timur pada waktu tu anak-anak tino saja, tapi anak jatuh mati. Sebab apa? Sebab Fir'aun dia pergi mimpi katanya ada seorang budak mari nak jijak kerajaan dia. Tapi dia tak sedar katanya Nabi Musa lah yang diperanyuk dalam sungai dan siapa ke mari duduk di hadapan istana dia pada waktu tu. Dan dialah pera Nabi Musa. Dengan sebab apa? Sebab Asiah, isteri Fir'aun, yang royak katanya, kita jadikan Musa ataupun budak ni sebagai anak angkat kita. Kita pera dia dan kita akan ambil pedah daripada budak ni. Nampak comel weh. Tak latih hati nak gi bunuh budak kecil. Inilah sejarah yang Allah Ta'ala wayak di dalam Quran katanya, keganasan yang ada pada Fir'aun pada zaman tu adalah sangat-sangat keji. Budak-budak yang tidak berdosa dibunuh. Lepas tu budak jatuh pula. Dia terungkan kham di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, bunuh anak tino hidup-hidup. Anak jatuh ni, Masya Allah, dipelihara, disanjung. Setengah-setengah dalam sejarah, ayat katanya, siapa yang boleh anak jatuh di zaman jahiliyah, belum pada Nabi Muhammad SAW dilahir, siapa boleh anak jatuh, sorok, suka, ria, minum arak, joget, gonggain, siapa? 3 hari, 3 malam. Royak kepada orang ramai kata, kawan boleh anak jatuh, wey. Ni tengok, terungkan kam, dia tak serupa. Walaupun di zaman Fir'aun, tak ada duk calong dengan boleh anak tino, tapi bunuh anak jatuh hidup-hidup. Setengah katanya, tahuk dalam sungai. Bukan kata, ambil budak, dia kambuh budak. Tahuk lalu. Ni, komheng daripada Fir'aun
dengan sebab dia adalah pemerintah yang sangat besar pada waktu itu, sehingga dia katanya ana rabbukumul a'la fa hasyara fanada fa qala ana rabbukumul a'la fa hasyar. Hasyar artinya ia hipung. Supaya kita sebut mahsyar, mahsyar itu tepat berhipung. Hasyara artinya hipung orang ramai. Fanada, maka dia seru, panggil, kecek depan orang ramai-ramai, ana rabbukumul a'la, akulah tuhan kamu ataupun akulah pemimpin kamu yang tertinggi. Ha, ini nak ya katanya perkataan Fir'aun yang Allah Ta'ala caruk bubuh di dalam Quran ni adalah kekal sampai ke hari kiamat, yang mengaku sampai ke jadi tuhan ataupun mengaku jadi pembesar yang tidak ada orang yang lebih besar, lebih hanale, lebih takabur daripada dia. Tuhan rakyat, walaupun cerdik bijak Fir'aun pada zaman itu, dia mikir, dia buat, tapi Tuhan katanya wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal, kebijaksanaan dan tipu daya orang-orang kafir semuanya duduk di dalam kesesatan. Lepas tu kita harap juga mudah-mudahan ayat ni yang kita sedang-sedang duduk baca ni sakuk dengan Israel yang duduk buat kepada saudara-saudara kita di bumi Gaza. Walaupun dia duduk wang pen, gotu goni dengan senjata, dengan apa, kita harap mudah-mudahan apa yang Allah Ta'ala firman, iaitunya tipu daya orang-orang kafir itu hanya menyebabkan mereka tergelar di dalam kesesatan dan kebinasaan sahaja. Yang tu herayak. Lama banget. Honing kita harap benar-benar. Sebab tu orang Islam semua kena berdoa semua luar semaya dan dalam semaya. Dan kita harap Allah lah yang akan peracunya orang-orang kafir yang ganah. Seperti mana ganahnya Fir'aun, Haman, Qarun pada zaman itu, Allah Ta'ala peracu habis. Tak ada tinggal kesel baik lah. Ni Allah rayak di dalam Quran. Tuhai rayak lagi. Wa qala Fir'aun dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Fir'aun prakat depan orang agama, biarlah aku bunuh Musa. Nampak hanale sangat ni. Nampak kedai bear hei Musa. Ha, begitu. Padahal Nabi Musa tak ada kedai bear apa ni. Nabi Musa pergi royak dengan lembut-lembut. Tapi tak secocok dengan nafsu dia. Ha, maka dia royak. Prakat lalu dah. Aku nak bunuh Musa. Walaupun dia sedang duk semaya, duk buat gapo, sedang duk doa, duk gapo pun, aku nak bunuh. Masya Allah. Sebab gapo tu? Fir'aun dia pergi royak kepada orang ramai. Aku takut-takutnya Musa ni lah duk khianat agama puak mung. Nanti nak tukar agama puak mung. Ataupun sah lagi, aku robah takutnya Musa ni akan buat kerusakan di atas muka bumi. Tengok, dia jadi buat dia jadi panpuan otak orang ramai, dia jadi pesong mutablik habis. Sebab dia pandai kecek. Umumnya orang apabila dia pandai kecek, pandai berpidato, hujah dia walaupun tak betul, tapi dengan sebab dia boleh kerong orang ramai, maka orang pun percaya kepada dia. Lepas tu benda-benda pasal ini ni dia akan berkekalan sampai ke hari kiamat. Siapa boleh kerong orang ramai serta orang pun percaya kepada dia, oh, tak ada kira dunia mana sekalipun, orang pakat royak katanya benar.
Siapa duduk alik orang ramai, orang ramai sokong dia, maka dia benar. Tapi dalam Islam dia tak ada kira lagi tu. Islam dia tak ada kira kon suan yai. Tapi dia kiranya kuam tuk tong. Walaupun sikit. Ning dasar dalam Islam dia ajar macam tu. Allah ayat di dalam suratul Maidah ayat yang ke 100. Tidak sama. Ini saya terjemuh lalu ni. Tidak sama kejahatan dan kebaikan. Walaupun kejahatan tu menarik ataupun mung berasa heret dengan kejahatan yang begitu banyak. Royak ni royak kepada Nabi, tapi hak sebenarnya royak kepada umat. Nah, ayat katanya walaupun kejahatan tu banyak sekali pun, tapi kebaikan, kebenaran sikit, ia tak sama. Walaupun kejahatan tu begitu banyak, buat jadi orang terpesona, dia panggil. Berasa tarik hati, mendengdut orang supaya buat kejahatan. Tapi ia tak sama dengan satu kebaikan. Itulah. Nah, pendirian orang-orang Islam kena jadi macam tu. Tak ada duduk balik orang ramai saja. Kalau ramai tu betul, alhamdulillah. Tapi kalau dia ramai tak betul, maka kita tak boleh turut. Walaupun orang pakat sokong benda tu dan sebagainya. Nabi Musa pun royak. Boleh jadi terjemuh sekadar ni. Nah? Nabi Musa pun royak. Minta dengan Allah, inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Setelah Nabi Musa ya tahu katanya Firaun nak bunuh dia, sentiasa duk tamla royak kepada tahang dia, tentera dia suruh cari Nabi Musa, duklah mana-mana pun bunuh Musa, sama ada hidup sama ada mati. Boleh. Hadiah-hadiah yang lumayan. Firaun tawa pada waktu tu. Nabi Musa kata lagu mana? Dan setelah mendengar ancaman itu, Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu dari angkara tiap-tiap yang sombong, orang yang sombong takabur. Nabi Musa pun kecek betul-betul. Aku minta berlindung dengan Tuhanku dan Tuhanmu. Hei Firaun. Mudah-mudahan Allah takdir aku tidak diancam ataupun tidak dizalimi oleh tangi puak-puakmu, hei Firaun. La yu'minu biyaumil hisab. Orang pasal takabur yang tidak berime kepada hari hitungnya amalan. Maknanya Fir'aun lah. Inilah kisah yang Allah royak di dalam beberapa ayat untuk jadikan sebagai satu iktibar, satu bodrian. Kerecat-kecat banyak di dalam Quran. Nak menunjuk katanya, kebenaran dan kebatilan memang tak sama. Dan Nabi Musa lah orang yang kena duk belawai, kena duk pergi seru, royak betul-betul kepada gergasi dunia. Pas sekarang ni, wallahualam, kita tak tahu siapa nak kecek dengan gergasi dunia sekarang ni. Nah, ni saya maksud katanya, orang Islam mana, negeri mana, hak berani kecek dengan gergasi dunia yang dia berasa katanya segala duduk di tangan dia belakang. Senjata, politik, amnat, gotu goni duduk di tangan dia. Orang Islam kita pun, kau sehari, kau lemah. Kau sehari, kau pecah belah. Pecah belah belakang. Inilah menunjuk katanya kelemahan
orang Islam kita seluruh dunia. Sebelum ini orang Islam kita gagah bersatu. Tapi pucuk ya ada sebab-sebab bila kita kita tengok dalam sejarah sebab boleh kelemuk, sebab boleh lemuhnya orang Islam adanya salah satu daripada puluh-puluh sebab iaitu perpecahan dan tidak berpegang teguh dengan agama. Wallahu alam. Patu kita sambung semula ayat ni dak? Tengok hari hari Ahad ni dah, hari Sabtu ni saya tak ada. Esok kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, patu kita sambung pagi hari Ahad. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.